menurut Pak Dasko, Gordon itu baru terakhir diganti itu 2 tahun 2015 gitu ya. Tapi keterangan Sekjen DPR tahun 2009 gitu. Ya tahun 2009 gitu ya. Jadi ini hanya mau mengatakan ada yang tidak beres gitu ya, dari informasi yang disampaikan oleh dua petinggi di DPR gitu ya. Yang satu mengatakan alasan penggantian Gordin sekarang itu karena terakhir kali DPR mengganti Gordin di rumah dinas mereka itu tahun 2009. Dan karena sudah lama, jadi terlihat wajar kemudian untuk mengizinkan 48 miliar itu untuk pembelian Gordin. Tapi Pak Dasko kemudian mengatakan terakhir Gordin itu diganti pada tahun 2015, ya. Jadi informasi-informasi yang tidak kompak seperti ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di balik apa permintaan anggaran 48 miliar untuk pembelian Gordin, ya. Kalau memang misalnya baru tahun 2019, saya kira waktunya belum cukup lama untuk apa gorden-gorden itu rusak dan perlu diganti gitulah ya. Jadi kalau tahun 2009, walau sudah terlihat sangat lama, tapi saya kira informasi itu pun perlu diverifikasi karena kita tahu betul 2009 itu kompleks parlemen, kompleks perumahan anggota DPR itu sedang dilakukan renovasi total dan baru selesai tahun 2011 gitu ya. Jadi untuk apa pembelian gorden di tahun 2009 itu gitu, pada saat di mana rumahnya sendiri saja belum ada gitu ya. Jadi ada informasi yang kemudian menambah keyakinan kita bahwa penyediaan anggaran untuk gorden ini tidak semata-mata untuk gorden gitu ya. Tapi ada kebutuhan lain yang nampaknya sedang ingin ditunggangi dalam anggaran 48 miliar yang dianggarkan oleh DPR gitu ya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.